Tok-tok ora kuat. Sumpah tok-tok ora kuat. Tekono ya kuwi. Tok-tok ora kuat. Padahal kiri semono. Kayak. Akhirnya tukangnya nyolong setar. Kalah dhisik. Ganti kecolong. Oke lor, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini kita mengarit lagi. Dan akhirnya tukangnya nyolong setar, akhirnya kecolong genti. Kayak undas ini sendiri sakit tekolnya. Ini modelnya ngono kan lor ora wani nyerak. Soalnya hari itu ora landhep. Sik. Dan di sini lokasi tempatnya atau suketnya sangat bagus sekali, sehingga tukangnya nyolong setar saiki akhirnya ketinggalan. Biasanya anggap tidak ngarit, tidak bareng, tidak di sini pelencing. Akhirnya saiki kebales loh. Kita wong yang kangkung isi asah arit, aku wis luwes tak disi. Dan ini kapek tenan ini, sukete ini. Lus, dasar arit terlandep, sukete pol. Baru tepuk. Hari madai gini kok. Sama desisan sih kisah ngapain. Dan ini lokasi ini gue tempatnya sih. Apa ini sih? Mas Haji. Dia sebelah kue gue cikilir. Ini pokoknya yang cikilir gitu. Nah ini lor. Ini menungsa-menungsanya tukang kalong setar ini lagi. Dek nenek seorang nek pas santren nuna itu tetap lencing di sini. Dek kemudian tak curi gende. Ini. Jadi ke hari teko ralan tuh dong nek seneng ane nyolong setar gini. Hari teko orang landep nek barengan aku. Wih dek nenek orang dua diri. Ilmunya langsung ngesot nuna gini. Sehingga wanine nyolong setar kayak mana aku setekok. Kalau aku mulai. Ya iki hasilku nyolong setar mau. Iki posisine serak tak wadahi iki lur. Nek engko nek wis kebak iki ndono kae serak le mulih. Mun. Iki gek sapa kameramene iki rek. Ora iso Mas. Aku ki mau ki arek yang kono kae lho yang ngene iki. Sapa ngene kirun? Karepku ning rak ndelalah iki mampir kene iki muke iki men ngiliki kahanane terane kene iki jos yo ora iso tempat umum kene iki sik enaknya ngeklaim iki ape ngeklaim tempat kami yo ora iso. Oke lor, wih HP ini saya tandelkan di rumah putih. Dan ini waktunya kita madai dulu. Enggak ada kalah sini karena mudah akhir. Maaf, kurang gue tripod, HP ini tak tandel kayak gon mit rumah putih. Betapa kayanya Gunung Kidul dan suburnya, seperti api-api. Ini nek ketiga nih Jogja Mas, kalau ini Mas mangkat meruput nanti tersengal-sengal napas sih. Saya kurbaguran Gunung Kidul, kurbaguran ya.
apa ya? Dan ternyata belum kebak, Lur. Dan kita akan ke ngisor kono kae untuk nambahi. Kita mendekati si tukang nyolong setar pirain kuwi. Piro, piro. Dari bagormu iki gur cilik to, Mun. Gubut. Gede tukang nyolong setar wis. Banyak, Mas. Ora. Bagor ikut cilik kae selur. Lho nek tak bandingi nggon aku ya. Ning nggon aku posisi urung kebak lho iki. Podho Mas, gambar iki podho, abang Mas. Duh, perbandingane iki delok. Mas, ora gambare podho Mas. Tiba parowe ora to. Oke, kita kembali ke ngisor kono. Tak melu kono apik, Ros. Apik ya. Pek. Wih, ora iso. Ya yo nggon aku yo. Lah nek tok janjah koyo ngene tole mung arep iki krap iki kok meto iki. Dombok terima sugih iki kowe iki. Tenan. Dombok terima sugih wis to. Oke Lur, kita lanjut babak dimari menggunakan arit seharga harga arit pada umumnya di atas harga arit pada umumnya. Karo arit di tukang nyolong setar wi larang iki ya. Kira-kira kaca ya 50%. Lihat ketajamannya. Ketok buang to. Senengane dekne ngono kuwi. Dadi nek ning wong ngarep ngono langsung nubruk bentos. Belum pemirsa, arep pemirsa. Duh. Senengane iki ngono gak arep to ngarep iki nubruk. Nubruk. Anggere to ngarep iki nubruk bentos ngono kuwi lho senengane iki lho. Lah iki seneng buang apa pedes iki? Seneng ora pati sing namung iki. Model kamar ini gitu. Bang aku. Remuk teh arit. Aritmu ki remuk ora apa-apa, aritmu gara arit elek. Rawan. Tunggu banyu ora. Ora nggowo. Iki. Ki engko kae. Kae. Tak wadahi wis kebak. Ini ya sak polar. Kayak iki sak bulok. Sak bulok umuke tekan ngeril kan dian. Ukuran 150 kilo. Jadi sak kayak iki petualangan ngarit ya, tak akhiri dulu. Soale kare udan kayak iki kari madai to. Kayak saya undur diri bersama Pak Mangun tukang nyolong setar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog-vlog ngarit selanjutnya. Aduh, tenan. Tak bandingke kae semono. Iki semene. Kok nek kebak iki tak tompoki. Aduh. Jauh, Mas. Kae, Mas. Sik. Iki aku gure semene to, Riet. Que mule.